Pemirsa, harga TBS kelapa sawit di Kabupaten Batanghari saat ini sudah mulai menunjukkan kenaikan, di mana untuk per kilogramnya saat ini sudah ditetapkan sebesar Rp2.700. Saat ini para petani Kabupaten Batanghari mulai tersenyum bahagia, terutama bagi kalangan para petani kelapa sawit, di mana dari informasi yang sudah beredar, harga tandan buah segar kelapa sawit sudah di kisaran Rp2.700 per kilogramnya. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kabupaten Batanghari Masuri mengatakan, pihaknya yang juga selaku petani juga terus mengikuti perkembangan harga kelapa sawit, bahkan mengikuti penetapan harga kelapa sawit. Kenaikan saat ini terbilang meningkat, yakni hampir Rp1.200 per kilogramnya, karena sebelumnya harga TBS kelapa sawit hanya dihargai Rp1.500 saja. Masuri juga menambahkan kondisi ini terus meningkat sejak 2 bulan terakhir. Dengan demikian, harga ini terbilang sangat membantu untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan selaku perwakilan petani di Batanghari, dirinya akan terus berupaya mendongkrak harga kelapa sawit di kalangan petani. Sehingga diharapkan pada awal Januari 2023 mendatang, harga sawit sudah di angka Rp3.000. Nah, jadi saya selaku Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kabupaten Batanghari, alhamdulillah kita mengikuti terus perjalanan daripada petani, kebetulan saya juga petani langsung. Dan setiap hari Kamis juga kami rapat di Dinas Perkebunan Provinsi untuk penetapan daripada harga TBS, harga tandan buah segar kelapa sawit khusus untuk seprovinsi Jambi. Alhamdulillah untuk Kamis kemarin untuk harga sawit naik, sudah naik, dan juga yang hari Kamis yang kemarin juga naik, tapi di tingkat pasar ada penurunan Rp40 sampai Rp50 untuk per harga hari. Tapi dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin, alhamdulillah sudah naik trennya. Dari 1.500 sekarang sudah mendekati daripada 2.700-an lebih. Joni Firdaus, JEK TV melaporkan.